yo no, selamat pagi, good morning, selamat tengah hari actually. Okay, saya dari Star Malaysia, saya ingin ucapkan selamat pagi raya kepada Conte. Selamat tinggal dan terima kasih atas segalanya. Dan selama 2 musim ni, kita adalah yang baik. Kita adalah the champion, juara Serie A setelah 11 tahun. Sedangkan lama kita menghadapi masa-masa suka alamat moyang tersebut. So, terima kasihlah Conte kerana mengundurkan semangat perjuangan yang tak pernah erti kalah. Kita sentiasa menang walaupun dengan tim yang biasa-biasa saja pun. Unlike before, we win and then we lose a few days or in a week. But with Conte, philosophy the best. You develop all the players who are just a normal player to become a star, like Skriniar, De Vrij, Bastoni, Sensi, Handanovic, becoming, walaupun dia dah tua, dia dah makin besar, tapi dia keep dia punya apa, penasih, dia punya save. And then, Barella, Brozovic, Zanocchia, Bastoni, of course lah, Lukaku dengan Lautaro pun dari Lukaku yang dulu ada flop. Sebelum dia yang itu, sekarang saya berjaya. Dan semua pemain lain yang seperti Yong, Darmian, Perisic pun nampak dia apa, dia punya pengalaman di Bayern Munich yang membantu. Dan juga seorang lain yang tak sebut semua, dalam pemain ini memang agak masa lepas. Dan juga terima kasih kepada pengalaman yang sekarang yang memberi kekayaan. Maka ini besar, Johari, Khairul, Mus, Farid, Ricardo, Aik, kenapa? Zed Fabian, Ancho, Mus tersebut, tak tahu. Anak lain lah, Justa, Kepuan Justa dan Nungon. Justa di seluruh dunia termasuk di Italia dan dia bagi di ramai di sekolah ni. Bila sekolah. Dan juga all over the world sekolah. Dan juga dunia sebuah day. So memang saya agak menangis sini bila dia tak boleh pergi. Let's have to go on. Kita isi ke ni ada kelas. We have to keep winning. Even though we have a new management, we have a new coach. Any other situation arise, we have to win. These are the Scudetto, thanks Conte, Agrazi, Forza Inter, Boca, Eropos. Good luck for you. Bye.